Ada apa ini, Nak? Ini loh, Bu. Tadi tuh Kak Zaki kan ceritanya hari ini hujan, gerimis. Terus tuh Kak Zaki tuh main bola di koridor, terus kenain kepalanya Kak Esther. Jadi sampai pingsan ini, Bu. Oh, gitu. Esther, gimana keadaannya, Nak? Alhamdulillah, udah baik kan, Bu? Oh, syukurlah. Alhamdulillah kalau sudah baik kan. Sekarang di mana ya Zakinya? Kemungkinan ada di kelas, Bu. Oh, baik. Baik-baik ya, Nak. Zaki, Zaki tahu kenapa ibu memanggil Zaki? Tahu, Bu. Kenapa coba, Nak? Apa yang Zaki ketahui? Saya tadi bermain bola basket di sepanjang koridor kelas, lalu mengenai kepalanya Esther. Oh, begitu. Apa ya alasan Zaki bermain basket di sepanjang koridor kelas ya, Nak? Sebenarnya jam istirahat, Bu. Ini dikarenakan sedang gerimis, jadinya saya bermain di koridor kelas. Bermain di koridor kelas, lalu mengenai orang lain. Menurut Dimas, merupakan sebuah kesalahan bukan ya, Nak? Iya, Bu, saya salah. Saya tadi mengenai kepalanya Esther. Saya tidak melihat Esther ada di situ. Iya, Ibu juga tahu kalau Zaki itu sangat menyukai bola basket. Tapi kemudian karena bermainnya di koridor dan melukai orang lain, menurut Zaki itu sebuah kesalahan bukan ya, Nak? Iya, Bu. Apa saja ya kerugian orang lain ketika Zaki bermain di sepanjang koridor, Nak? Pastinya mengganggu orang yang ada di jalan dan tidak disukai oleh teman-teman Esther dan Esther sampai pingsan. Zaki masih ingat, Nak, keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Masih, Bu. Apa coba, Nak? Membuat rasa aman dan nyaman di lingkungan kelas, Bu. Iya, benar. Membuat rasa aman dan nyaman di lingkungan kelas ada hal yang penting, iya kan, Zaki? Iya, Bu. Nah, kalau begitu, bagaimana tuh caranya Zaki untuk memperbaiki kesalahan Zaki? Saya tadi membuat kerudung Esther menjadi kotor, Bu. Apakah saya boleh membawa kerudung baru buat Esther, Bu? Kerudung baru buat Esther? Dari mana uangmu, Nak? Tenang, Bu, kebetulan kakak saya pemilik toko grosir kerudung. Saya akan meminta satu buat Esther, akan saya berikan padanya. Kamu yakin Zaki mau memberi kerudung baru sama Esther? Iya, Bu, saya yakin. Bukannya salah satu butir keyakinan kelas adalah membuat bahagia semua orang, dan saya berjanji tidak akan bermain bola basket di koridor kelas lagi. Alhamdulillah, rencana kamu bagus sekali, Zaki. Dan ibu akan mulai melihat kamu besok menjadi anak yang lebih baik dengan tidak bermain bola basket di sepanjang koridor. Ya, Nak, ya? Iya, Bu. Baik, terima kasih. Silakan Zaki bisa kembali ke kelas ya, Nak. Iya, Bu. Terima kasih kembali. Saya akan kembali ke kelas lagi. Silakan. Saya senang cara guru menyelesaikan masalah saya dan tidak menghakimi saya sendiri. Ternyata dengan disiplin positif, saya dapat membangun kesadaran saya, yaitu bertanggung jawab dan berpikir dewasa. Oh, ini sendalku. Enggak, enak aja kok. Aja tadi dapat dari situ kok. Oh, jadi kamu yang mencuri? Enak aja, aku lo nggak nyuri, aku lo tadi dapat di situ.
sih? Ibu kaget loh pagi-pagi suaramu sudah sangat keras dan membentak-bentak temanmu tadi. Ada apa, Esi? Itu, Bu. Si Leo enak aja. Dia nuduh saya yang bawa sendalnya sama ini. Oh ya? Memang bagaimana sebenarnya kejadiannya, Esi? Dia tuh harusnya berterima kasih loh, Bu, sama saya. Karena kan saya temuin sendalnya dia kan, Bu. Malah tadi pas ketemu dia nuduh saya yang nyuri sendalnya. Oh, begitu. Ibu juga nggak suka kalau belum jelas sudah dituduh seperti itu. Lalu kamu apakan tadi si Leo? Aku manggil saja dia, Bu. Untuk saja saya tidak menampar dia. Oh, begitu. Ya, berarti kalau kamu tidak sampai menamparnya, Esi masih bisa bersabar kan ya? Iya, Bu. Saya masih bisa bersabar. Apakah dengan memaki dan berkata kasar dengan temanmu itu perbuatan yang benar, Esi? Sebenarnya tidak sih, Bu. Tapi kan saya kesal sama dia. Baik. Apakah dengan memaki dan berkata kasar kepada temanmu itu sesuai dengan keyakinan sekolah kita, Esi? Sebenarnya tidak sih, Bu. Apa yang tidak sesuai, Nak? Ya, berbicara sopan dan santun kepada semua orang, Bu. Iya, benar. Itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Lalu, ada lagi kah keyakinan sekolah yang dipercayai oleh Esi? Ada, Bu. Kasih dan sayang dengan semua orang, Bu. Nah, kalau Esi sudah menyadari bahwa itu sebuah pelanggaran dari keyakinan sekolah kita, lalu apa ya rencana Esi selanjutnya untuk memperbaiki kesalahanmu, Nak? Ya, saya akan lebih bersabar lagi, Bu. Kamu yakin Esi akan lebih bisa bersabar? Insya Allah, yakin, Bu. Iya, coba sekarang jelaskan. Rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu supaya bisa lebih sabar itu seperti apa ya, Esi? Ya, saya akan bicara lebih lembut lagi, tidak memaki-maki orang dan menghormati orang lain, Bu. Baik, Alhamdulillah. Ibu senang, Nak. Besok akan melihat Esi menjadi sosok yang lebih penyabar ya? Iya, Bu. Iya, sekarang silakan. Boleh melanjutkan istirahat kembali. Sama-sama. Dengan disiplin positif, saya merasa dihargai dan dimengerti oleh guru-guru. Dan saya akan menerapkan akhlak mulia, sopan santun, dan menghargai orang lain. Terima kasih Bu Hanifah.